Hey sobat, bertemu kembali dengan channel Data Spektakuler. Wanita Muslim di seluruh dunia merupakan bagian penting dari umat Islam yang memiliki peran yang sangat berharga dalam keluarga, masyarakat, dan dunia secara luas. Sebagai pemeluk agama Islam, wanita Muslim diwajibkan untuk mengikuti ajaran agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun, selain itu, wanita Muslim juga memiliki hak-hak yang sama dengan pria, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian ekonomi. Meskipun ada tantangan dan stigma negatif yang dihadapi oleh wanita Muslim di berbagai belahan dunia, mereka terus berjuang untuk meraih kesetaraan dan mengambil peran aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk lebih jelas, mari kita simak videonya. Berikut adalah negara-negara dengan wanita Muslim mempesona. Turki. Turki adalah negara yang terletak di wilayah Eropa dan Asia, dan memiliki sejarah yang panjang dan budaya yang kaya. Turki juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai negara mayoritas Muslim, budaya Islam sangat kental terlihat di kehidupan sehari-hari masyarakat Turki. Wanita Muslim di Turki dikenal dengan kecantikan alami dan elegan. Mereka memiliki ciri khas kecantikan yang khas, yaitu kulit halus dan cerah, rambut lebat dan mata yang indah. Selain itu, mereka juga terkenal dengan gaya berbusananya yang elegan dan sopan. Wanita Turki biasanya memakai busana Muslim yang menutupi seluruh tubuh, seperti jilbab atau abaya, namun tetap terlihat modis dan cantik. Di Turki, industri fashion Muslim telah berkembang dengan pesat. Ada banyak desainer busana Muslim yang terkenal di Turki, yang menghasilkan karya-karya kreatif dan elegan. Busana Muslim dari Turki sangat dihargai di seluruh dunia karena kualitasnya yang baik dan gaya yang unik. Selain kecantikan dan gaya berbusana yang elegan, wanita Muslim di Turki juga dikenal dengan kepribadian yang kuat dan mandiri. Mereka memiliki keinginan untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasan mereka, dan menjadi sosok inspiratif bagi wanita lain di seluruh dunia. Maroko. Maroko adalah negara yang terletak di wilayah Afrika Utara dan dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kota-kotanya yang indah. Maroko memiliki banyak tempat wisata yang menarik, seperti pantai yang indah, pegunungan yang spektakuler, serta pasar-pasar tradisional yang ramai. Wanita Muslim di Maroko dikenal dengan kecantikan wajah dan seni busananya yang unik. Mereka memiliki ciri khas kecantikan yang khas, yaitu kulit kuning langsat, mata berbentuk almond, dan rambut gelap yang lebat. Selain itu, wanita Maroko juga terkenal dengan gaya berbusananya yang khas, yaitu kaftan, jilbab, dan selendang yang dibuat dengan tenunan khas Maroko yang unik. Seni busana Muslim di Maroko merupakan kombinasi antara tradisi dan modernitas. Busana Muslim Maroko biasanya menggunakan bahan-bahan yang khas seperti sutra, beludru, brokat, dan tenunan tangan. Baju tradisional Maroko, kaftan, memiliki berbagai macam model yang sangat menarik, dengan ukiran dan bordiran yang indah, yang membuatnya terlihat sangat elegan. Selain kecantikan dan seni busananya yang unik, wanita Muslim di Maroko juga memiliki kepribadian yang tangguh dan mandiri. Mereka berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga memegang posisi penting di dunia kerja dan politik. Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara di Timur Tengah yang menjadi tempat suci bagi umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Wanita Muslim di Arab Saudi dikenal dengan busananya yang tradisional, yaitu jilbab dan abaya. Jilbab adalah kerudung yang menutupi kepala, leher, dan dada, sedangkan abaya adalah jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Meskipun busananya sederhana, namun wanita Saudi terlihat anggun dan elegan. Wanita Arab Saudi mengenakan busana Muslim yang menutupi seluruh tubuh, namun mereka tetap mengekspresikan gaya pribadinya melalui kerudung dan jilbab yang mereka kenakan. Ada banyak variasi kerudung dan jilbab yang berbeda, baik dalam warna, bahan, dan desain. Selain itu, aksesori seperti bros, kalung, dan anting-anting juga digunakan untuk menambahkan sentuhan gaya pribadi pada busana Muslim mereka. Wanita Muslim di Arab Saudi juga memiliki kepribadian yang kuat dan mandiri. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan dan bekerja.
Sejak tahun 2018, wanita Saudi juga diizinkan untuk mengendarai mobil, yang sebelumnya dilarang secara hukum. Indonesia. Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya dan unik, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah. Wanita Muslim di Indonesia dikenal dengan kecantikan alami dan keramahan yang hangat. Mereka memiliki kulit yang cerah dan halus, serta rambut yang hitam dan panjang. Wanita Muslim di Indonesia juga terkenal dengan senyumnya yang ramah dan bersahabat. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat beragam, yang membuat busana Muslim di Indonesia memiliki banyak variasi dan gaya yang berbeda. Ada busana Muslim yang berasal dari tradisi Jawa, Bali, Sumatera, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Busana Muslim yang biasa dikenakan oleh wanita Muslim di Indonesia adalah hijab, jilbab, dan baju Muslim yang menutupi seluruh tubuh. Selain itu, di Indonesia juga terdapat banyak desainer busana Muslim yang terkenal di dalam maupun luar negeri, seperti Dian Pelangi, Ria Miranda, dan Anissa Hasibuan. Mereka menciptakan desain busana Muslim yang inovatif dan kreatif, dengan memadukan unsur tradisional dan modern. Malaysia. Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan keindahan alamnya, kemajuan teknologinya, serta keberagaman budaya dan agama yang ada di negara tersebut. Malaysia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, dan wanita Muslim di Malaysia terkenal dengan kecantikan dan gaya berbusananya yang modern dan modis. Wanita Muslim di Malaysia memiliki gaya berbusana yang unik dan menarik, dengan memadukan unsur tradisional dan modern. Salah satu busana Muslim yang populer di Malaysia adalah baju kurung, yang merupakan baju tradisional yang longgar dan menutupi seluruh tubuh. Baju kurung juga dihiasi dengan berbagai motif dan warna yang menarik. Selain itu, hijab atau jilbab juga menjadi bagian dari busana Muslim yang populer di Malaysia. Wanita Muslim di Malaysia memadukan hijab dengan baju modern seperti dress, blus, dan kemeja, sehingga terlihat anggun dan modis. Hijab yang dipakai di Malaysia juga bervariasi, mulai dari hijab berbentuk segi 4, segi 3, hingga pashmina. Di Malaysia juga terdapat desainer busana Muslim yang terkenal di dalam maupun luar negeri, seperti Datuk Radzwan Radziwill dan Nurita Harit. Mereka menciptakan desain busana Muslim yang modern dan modis, dengan memadukan unsur tradisional dan teknologi canggih. Wanita Muslim di dunia memiliki peran yang penting dalam masyarakat dan budaya mereka, serta memiliki beragam karakteristik, kepribadian, dan pengalaman yang unik. Seperti halnya semua individu, mereka berhak untuk dihargai, dihormati, dan diperlakukan dengan adil dan setara dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai dan menghormati keberagaman tersebut, serta memperlakukan semua individu dengan adil dan setara tanpa diskriminasi apapun. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan sejahtera bagi semua orang. Tempat tonton video-video unik dan menarik dari channel ini. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.